Gubernur Jambi bersama Forkompinda Pemerintahan Provinsi Jambi mendengarkan langsung arahan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan mengirimkan alat pelindung diri atau APD kepada pemerintah daerah dalam menangani wabah virus Covid-19 yang saat ini menyerang di beberapa daerah. Dalam rapat konferensi tentang menghadapi Covid-19 ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta untuk tidak melakukan lockdown seperti negara lainnya. Presiden menegaskan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia tidak memilih melakukan lockdown. Menurut presiden dalam mencegah penyebaran Covid-19, hal yang paling tepat adalah menjaga jarak aman. Jika hal ini dilakukan oleh masyarakat, presiden yakin Indonesia bisa mencegah penyebaran COVID-19. Penjabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan 100 APD dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alat pelindung diri ini nantinya akan digunakan untuk para tim medis dalam menangani pasien terduga COVID-19. Pemerintah Provinsi Jambi akan mengirimkan surat kepada Bupati dan Wali Kota serta Dewan Masjid terkait imbauan dari Gubernur Jambi agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Selain itu, masyarakat diminta untuk bisa menjaga jarak aman sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Abdul Manan Teferi Jambi melaporkan.